Dengar dulu. Aku berpandai, aku belum sempat menjelaskan totalnya, kamu bahas ya. Nah, kalau aku sudah menjelaskan totalnya, kamu bahas. Utang. Kita sekarang mujur utang. Presiden Jokowi membangun jalan infrastruktur. Hutang. Kayak apa? Kita hutang. Dengar dulu. Ya. Dengar ya aku dulu pendelanya ya, gembang. Utang aja. Sekarang ini Presiden Jokowi kamu anggap utang oke. Ya kan? Tapi inya membangun. Sekarang kayak ini, kalau inya sudah bangun jalannya, infrastrukturnya sudah dibangunnya, kira-kira ya investor yang mau masuk mengelola usaha di sana bayar kada? Wah, tahu kok kak. Tapi kamu hutang nih. Semalam hutang Indonesia 165 triliun. Ini 500 triliun. Sekarang ini lagi. Berapa bertambah? Kalau ikam gak ada percaya, Ra, bapak itu ada HP-nya, YouTube-nya ada. Dengar aku bener. PBB Persatuan Bangsa-Bangsa menilai bangsa Indonesia apabila masih dipimpin oleh Presiden Jokowi maka tahun 2020 akan mempunyai kemajuan. Itu pekian Allah Ta'ala yang mengajak. Kita berdebat sambil ketawa. Kalau masih banyak hutang di bawah. Karena kau maju negara. Berarti aku juga. Negara kalau enggak hutang enggak maju. Iya. Betul tapi salah gunakan. Tentu jadi korupsi lah. Iya. Ini utang. Enggak bisa le kada kau utang le, utang. Makanya karena banyak utang karena dulang naik le. Aku jadi gara nih anu pro ke Prabowo. Aku kan pemilih. Kalau aku orangnya simpel aja. Ya aku kan pemilih. Mau presiden. Karena ke depannya ya. Prabowo monggo silakan. Iya. Ya. Mau Jokowi. Pokoknya siapa aja jadi presiden yang penting utang. Cuma yang nilai itu kita sekarang enggak ada bisa utang. Tatap miskin kita nih kalau bisa maju. Kalau nya habis utang kalau maju. Ada kawale. Meskipun nah, presidennya utang. Jokowi kalau orangnya enggak mau ya, berusaha ya, tetap miskin. Ya, utang. Utang aku ada bisi kawan lah. Aku bagi sadarkan biar humor ya. Aku ada bisi kawan dulu di penjara. Gara-gara dia kayak gini kan berantem. Iya. Berantemnya tuh yang diomongkan tuh enggak ada barangnya. Kayak gini, yang satu lah anggap aku sama Ara ya. Ara, kamu kalau punya uang banyak itu mau beli apa? Mau beli sapi. Ya kan? Ini terus juga. Aku ditanya lagi, "Kamu Bang, aku mau beli kebun, bagaimana kebunmu kalau dimasuki sapi? Sapimu, kebunku habis makanannya." Bakal lagi gara-gara itu aja. Begitu lagi ditanya dulu. Polisi, dia. Mana bilang apa yang dipermasalahkan? Lagi kebun tahun 80-an tuh ya, dulang hanya 1.800 minyak perbandelnya 80. Bandingan nah ini. Ini gagah hutang lo jenek betul lo. Kan ikam. Ra 80 kan masih belum surat juga belum. Sekarang aku minta kontra. Nah, orang tambah tua, Rak. Lama muda. Mulai Presiden Soeharto. Ganti siapa? Habibie. Ganti lagi siapa? Megawati kah? Atau Abdul Rahman Wahid? Gus Dur. Sekarang kira-kira mereka itu meninggalkan hutang enggak ada? Meninggalkan hutang, Rak. Boleh tapi hutang sedikit, Le. Aduh, hutang sedikit. Dulu sedikit, sekarang kalau dibungakan itu berapa kali lipat? Aku minta kon. Dikali lipatkan jadi Presiden Jokowi ini hanya membayar hutang lawas. Hanya karena apa? Hutang lawas sudah dikorupsi dimakan. Kenapa akun jadi Presiden? Kenapa jadi Jokowi? Karena ini berarti nya tuh ada etik, karena mau perbaiki. Kenapa jadi Presiden? Karena rakyat yang memilihnya. Ini kada anak, tapi rakyat memilihnya. Anu yang pilih rakyat yang bagus. Lagi dulu kan dia kayak itu deh, MPR. Karena uang banyak pintar. Kalau pilih rakyat supaya ya jangan ditipu. Ikam percaya lah, Ra. Sekarang kayaknya Presiden Jokowi, Presiden Prabowo, ya kan? Kota kosong, kira-kira yang tiga ini yang mana paling banyak memilih? Utang berta